إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Akan tetapi, ketika kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, kebaikan yang didasarkan pada firman Allah dan sabda Rasulnya, dengan pemahaman salaful ummah, kita telah bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh, dan kita telah ikhlas dan niat berkhidmat kepada kaum muslimin. Lalu datanglah celaan orang yang suka mencela, laumatalaim, orang-orang yang gemar membumbui berita-berita yang tak jelas asal-usul dan kebenarannya, orang-orang yang sakit jiwanya, hingga telinganya begitu antusias mendengarkan katanya dan katanya, lalu lisan mereka begitu mahir mengupas aib dan keburukan saudaranya. Nah, jika demikian keadaannya, jangan ambil pusing dengan kritik dan komentar ucapan miring mereka. Bukankah kita sering kita dapati orang-orang bodoh yang berani mencela Allah Subhanahu Wa Taala? Orang jahil yang berani mencela Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang telah menciptakan dirinya, memberikan rezeki kepada mereka. Mereka kerap memprotes Allah karena mengatakan Allah tidak adil, waliyadu billah. Bukankah kita juga mendapati orang-orang jahil menghina dan mencaci para Rasul, hamba-hamba yang bertakwa? Mereka mencap Rasul itu sebagai orang yang terkena sihir, tukang sihir, atau bahkan orang gila, majnun. Lantas apa yang akan kita prediksikan? Mungkinkah mereka bungkam terhadap kita? Sedangkan kita manusia biasa, bukan Nabi, yang kerap menyimpang dan keliru. Jadi Nabi saja tidak, ya kita terhindar dari celaan manusia. Nah, sungguhnya setiap detik dalam kehidupan ini syarat dengan peperangan sengit, peperangan melawan setan, baik setan-setan yang berwujud manusia, jin maupun manusia. Minal jin nati wan nas. Sebab mereka selalu bergandeng tangan untuk menghancurkan setiap kebaikan yang kita bangun. Setan-setan yang berwujud jin itu mengalir dalam aliran darah kita. Nabi mengatakan inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Mereka tak henti-hentinya berusaha melemahkan kita, memalingkan kita dari kebaikan. Sementara setan-setan berwujud manusia terus merongrong dan menimpakan keburukan kepada kita. Mereka akan melontarkan kritik, celaan yang begitu pedas di telinga kita. Semua hal yang tak mengenakkan ini pasti akan kita hadapi selama kita menjadi orang yang baik, yang memberikan yang terbaik kepada manusia. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat sulit kita temukan manusia yang bersih hatinya dari sifat hasad dan dengki. Mereka akan marah ketika mendapati kita berada dalam kesalehan misalnya, ilmu, pengetahuan, kedudukan. Mereka tak akan lega hingga kita meninggalkan segala kelebihan dan kebaikan yang ada pada diri kita. Jadi ikhwan fillah, tak ada manusia yang selamat dari celaan manusia. Maka buang jauh-jauh segala ucapan mereka. Ya, jangan tanggapi segala ucapan miring yang mereka lontarkan. Dan janganlah itu membuat kita terhambat dari kebaikan.